Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejabat-pejabat Republik Indonesia, ditujukan terutama Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, kami adalah ABK kapal yang telah tenggelam di laut di pelabuhan Mozambik Beira 23 Januari kemarin. 23 Januari kemarin. Mohon Pak, permohonan kami, kami ingin cepat dipulangkan dari negara ini karena di sini sudah ada satu orang yang mengalami kesakitan. Paspor dan buku pelaut kami masih dicekal di negara ini. Kemarin KBRI sudah coba membantu mengambil, namun tidak berhasil dan tidak ada keputusan sampai hari ini. Kami selaku ABK di sini, Pak, mohon kepada Bapak yang terhormat, Pak Joko Widodo, dapat menyelesaikan masalah ini. Karena sudah tidak ada jalan lagi selain dari Presiden untuk menyelesaikan masalah ini. KBRI pun tidak ada penjelasan sampai hari ini. Cukup sekian dan terima kasih, Pak. Mohon kami sekali lagi. Kami kapal mancing siang 06 dan mancing siang 06. Dan Bapak, kapal? Saya Winfar 101, Pak. Rencananya pengangkatan katanya ada apa? Alat besar. Katanya pengangkatan ada alat besar yang datang dari Singapura. Namun saya tanya ke agen, agen bilang belum ada alat yang datang ke sini. Dan pemerintah sini tidak mau memulangkan kami kalau kapal itu belum terangkat. Sedangkan kapal sudah tenggelam tertimbun lumpur itu, Pak. Sedangkan kapal sudah tenggelam, sudah masuk ke dalam lumpur. Menurut kasat mata kami, kapal itu sudah tidak bisa terangkat. Jadi kalau kami tidak bisa mengangkat kapal itu, maka kami tidak boleh pulang dari negara ini. Benar, Pak. Oke, sekian saja berita dari kami, Pak. Semoga khususnya Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat segera bertindak untuk masalah kami yang di Mozambik ini, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kirim, saya sakit ya.